Halo, jumpa lagi di channel Zona Indihome. Selamat pagi ya. Pagi ini kami dari Zona Indihome akan memberikan tips ya, bagaimana cara membeli atau berlangganan paket Indihome up to 100 Mbps tanpa harus kita datang ke kantor Plaza Telkom ya. Oke, mungkin langsung aja ya. Oke, yang pertama kita langsung kunjungi dulu websitenya ya. Di sini sudah saya sediakan link direct ya. Jadi langsung menuju ke websitenya di bit.ly/daftar-indihome-ace. Yes ya. Oke, sudah masuk ya. Di sini ada pilihannya dari 20 mega, 30, 40, 50 hingga 100 mega ya. Untuk pembelian 100 mega kan biasanya dilakukan di Plaza ya. Untuk jadi teman-teman tidak perlu ke Plaza. Tidak perlu ke Plaza Telkom untuk pendaftarannya. Cukup dari rumah ya. Itu teman-teman bisa melakukan pendaftaran ya. Langsung ke websitenya Indihome ya. Setelah itu kita pilih ya. Karena kita akan berlangganan 100 mega, kita pilih yang 100 mega. Oke, di sini 100 mega ya. Terus di sini ada tiga layanan ya. Tiga layanan, internet TV, internet plus telepon rumah, plus internet TV plus telepon ya. Di sini tergantung kebutuhannya teman-teman ya. Kalau butuhnya sebenarnya hanya digunakan untuk internetnya saja, berarti teman-teman pilih yang internet telepon ya. Tapi kalau teman-teman butuh untuk ada acara TV-nya, TV kabelnya, memakai UCTV, teman-teman pilih yang paket internet plus TV ya. Atau teman-teman butuh tiga-tiganya, internet butuh juga, TV butuh, dan telepon rumah juga butuh, teman-teman pilih yang internet TV plus telepon ya. Oke, sini. Oke, kita contohkan aja, saya hanya butuh untuk berlangganan internet saja ya. Jadi kebutuhannya internet sama telepon rumah saja ya. Oke, sudah kita refresh dulu. 100 mega internet telepon rumah ya. Di sini ada paket langganan 875.000 per bulan ya. 100 mega. Di sini ada yang paket paling murah ya, di harga Rp875.000 ya. Oke, kita langsung aja kita pilih paket ya. Oh ya, untuk harganya mungkin saya jelaskan dulu ya. Untuk simulasi harganya, pertama kita langsung ke Excel ya. Jadi paket bulanannya adalah Rp875.000. Ini belum sama PPN-nya ya. Jadi masih tarif non PPN ya, PPN. Oke. Terus kita coba tarif dengan PPN-nya. Oke, kita kalikan 10% ya. Di sini ketemu di harga Rp962.500. Jadi per bulannya teman-teman melakukan pembayaran sebesar 960.500. Jadi ini paket exclude PPN ya. Dikalikan PPN 10%, jadinya yang ini include PPN. Ya, di per bulannya teman-teman bayar 960.500. Untuk simulasi tarifnya sendiri ya. Jadi pertama setelah pemasangan ya. Jadi setelah pemasangan, semisal teman-teman pembayaran di bulan sekarang bulan April ya. Oke, misalnya teman-teman pasang di bulan Mei ya. Pasang di bulan Mei ya. Jadi di bulan Mei teman-teman membayar depositnya ya. Jadi ada deposit. Jadi semacam uang jaminan ya. Itu seharga satu kali paket. Ini dibayarkan setelah pemasangan alat-alatnya ya, itu selesai dilakukan ya. Jadi tidak ada pembayaran di awal,
Pembayaran semua dilakukan setelah pemasangan oleh teknisi indium setelah selesai. Jadi alat-alat indiumnya sudah dipasang, baru kita akan melakukan pembayarannya. Jadi untuk bulan Mei, teman-teman membayar satu kali biaya paket untuk deposit ya, 875.000 ya. Jadi tanpa PPN ya, oke. Nanti di bulan Juni ya, jadi di bulan berikutnya ya. Gini aja. Jadi di bulan Mei teman-teman bayar depositnya ya. Terus di bulan Juni teman-teman membayar tagihan pertama ya. Ini sudah include PPN ya. Jadi tagihan pertama seharga 962.500 ya, ditambahkan biaya registrasi. Ini biaya registrasinya tergantung tempat ya, ada yang 70.000, ada yang 150.000 ya. Oke. Jadi untuk biaya registrasinya 150.000 ditambahkan biaya PPN ya 10%. Jadi total pembayaran di bulan Juni adalah sebesar kurang lebihnya 1.127.500 ya. Jadi biaya registrasi ini dibayarkan di bulan depannya ya. Hanya satu kali biaya registrasinya ya. Terus untuk di bulan Juli, nah ini sudah masuk ke tagihan kedua ya. Masuk tagihan kedua yang kelas PPN totalnya adalah 962.500 dan seterusnya Juni, Juli, Agustus ya. Nanti teman-teman membayar sebesar 962.500. Ya, seperti itu ya simulasinya. Ya. Nah, dan seterusnya ya. Jadi flat 900 sampai 500. Oke. Oke, langsung aja kita coba untuk masuk berlangganan ya. Langsung kita pilih paket. Terus kita masukkan data diri di sini. Masukkan nomor HP-nya. Kita masukkan provinsi ya. Ini contoh saja ya, contoh. Tapi teman-teman harus mengisi data yang sebenarnya ya. Karena ini contoh ya. Di sini teman-teman juga mengisi ya, alamat pasangnya ya. Kalau ada kelurahannya dicantumkan ya. Ini hanya contoh ya. Tapi sebenarnya teman-teman harus mengisi data yang sebenar-benarnya ya. Agar memudahkan ketika petugas teknisi itu datang ke rumah ya. Oke, kalau sudah kita klik selanjutnya. Nah, di sini ada surat pernyataan berlangganan Indihome ya. Jadi yang pertama yang paling penting ya, ini paketnya tidak diberlakukan atau tidak boleh untuk menjual kembali ya. Jadi kita tidak boleh menjual kembali layanan Indihome ya. Jadi dalam bentuk voucher atau dalam bentuk ya jualan ke orang ya, itu tidak boleh dilakukan ya. Karena sudah masuk ke syarat atau kontrak berlangganan Indihome. Yang pertama, terus yang kedua, minimal berlangganannya adalah 12 bulan atau 1 tahun ya. Jadi apabila teman-teman nanti sudah mengakhiri kontrak atau berlangganan Indihome sebelum 12 bulan, maka nanti akan dikenakan denda pengakhiran sebesar 1 juta rupiah ya. Nah, ini yang tiga ya. Jadi lanjutannya yang pertama tadi, saya bersedia menanggung semua ganti rugi, sanksi pidana, atau sanksi administratif akibat
pelaksanaan penjualan kembali reselban secara ilegal. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal ini, teman-teman ya dihindari ya untuk penjualan kembali. Jadi Indihome ini memang diperuntukkan untuk rumah ya, untuk perumahan atau mungkin kantor ya, sekolah ya. Ya, jadi tidak diperkenankan untuk dijual kembali ya. Ada layanan Telkom ya, untuk menjual kembali itu ada layanan WMS Wifi ID ya. Jadi di layanan WMS itu nanti teman-teman dapat SSID Wifi ID. Nah, di situ ada vouchernya Wifi ID dari Telkom. Nah, teman-teman bisa jualan memakai bandwidth itu ya, bandwidthnya Wifi ID. Jadi itu ilegal dan resmi. Untuk penjelasannya Wifi ID ada di video saya ya. Nanti coba dicek aja. Di situ ada bagaimana cara berbisnis menggunakan Wifi ID ya dan pelangganan WMS. Oke. Kalau sudah oke semua, klik saya setuju. Ini ada kontrak pelangganannya ya. Nanti kontrak pelanggannya ini nanti dikirim ke alamat emailnya teman-teman ya. Sini soalnya kalau diklik kosong ya. Oke, klik aja saya setuju. Terus setelah itu kita masukkan ya KTP ya. Ini contoh ya, foto KTP. Terus yang kedua foto selfie pertama kartu KTP ya. Nah, di sini. Selfie. Jadi foto selfie dan foto KTP-nya. Setelah itu kita tanda tangan di sini. Oke, kalau sudah tanda tangan kita klik selanjutnya. Nah, di sini nanti teman-teman dapat kode ya. Dapat kode pendaftaran itu dikirim ke HP-nya teman-teman yang nomor tadi dimasukkan ya. Oke, kalau sudah masuk ya, kodenya kita langsung masukkan aja. Ya, nah, setelah itu kita masukkan koordinat atau rumah kita ya. Kita bisa geser titik merah ini. Ya, oke, kita geser. Ya, di sini ya. Ya, anggap aja rumah untuk dilakukan pemasangan ada di sini ya. Langsung kita klik selanjutnya. Kalau sudah benar langsung ke selanjutnya. Oke. Kita cek ya. Tuh 100 mega. Terus koordinat lokasi, tanda tangan sudah. Oke, kalau sudah betul semua, kita klik selanjutnya. Oh, ini sudah karena saya sudah melakukan pembelian ya. Soalnya nanti jadi nanti ada keterangan seperti ini ya. Oke. Oke, mungkin itu ya untuk cara pembeliannya ya. Paket langganan Indihome 100 mega. Setelah itu nanti teman-teman dapat SMS atau WA ya bahwa teman-teman sudah melakukan pembelian paket pendaftaran ya, pendaftaran paket 100 mega ya. Oke. Mungkin itu aja ya. Tips dari kami pagi ini bagaimana cara untuk membeli paket 100 mega tanpa harus keluar rumah, cukup lewat laptop ya. Lewat HP juga bisa sebenarnya, tapi kali ini contohnya lewat komputer ya. Oke, terima kasih sudah mengunjungi channel kami. Terima kasih yang sudah subscribe dan mendukung channel kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat pagi dan salam zona Indihome.